Momen detik-detik rombongan RI2 memberikan jalan kepada ambulans yang tengah bertugas viral di media sosial. Dalam video yang beredar di Instagram, nampak iring-iringan mobil wakil presiden Ma'ruf Amin itu berjalan lebih lambat dan memberikan ruang kepada ambulans yang tengah lewat. Peristiwa ini diduga terjadi di jalan tol dalam kota Jakarta. Mobil RI2 itu beserta pengawalnya melaju di lajur kiri. Nampak sebuah ambulans melewati rombongan Wapres Ma'ruf Amin melalui bahu jalan yang memang dikhususkan untuk kendaraan darurat. Sesuai dengan undang-undang, ambulans memang menjadi kendaraan prioritas kedua setelah pemadam kebakaran. Bahkan pengguna jalan sekelas presiden dan wakil presiden pun harus mengalah kepada ambulans yang tengah bertugas. Viralnya video rombongan RI2 yang memberikan jalan kepada ambulans ini menjadi tamparan keras bagi para pengguna kendaraan pribadi yang memakai strobo dan sirine. Kebanyakan dari mereka memakai strobo dan membunyikan sirine meminta agar dibukakan jalan. Padahal penggunaan strobo dan sirine hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan prioritas.